bertemu lagi dengan Aidil Fikri di sini. Dan hari ini aku ditemenin sama ditemenin Raya. Jeng. Oh, karena hari ini kita reaction lagi Idol lagi. Pokoknya kalau setiap hari Selasa udah pasti reaction Idol lagi. Betul banget dah. Kali ini for episode pertama minggu ini Idol yang pertama kali kita reaksin adalah Rega. Siapa lagi kalau bukan nih Salmain? Mana Salmain ini dong? Lagi mana nih? Nih kita akan reaksin Salmain. Kali ini nyanyi lagu Michael Jackson. Betul sekali, judulnya adalah, baca dulu, Love Never Felt So Good. Wow. Ini gimana nih? Aduh, Cik Salma, Cik Salma. Cik Salma kali ya. Jadi lagu ini adalah lagunya King of Pop. Yes. Oh my God. Dinyanyiin sama Queen of Idol Session 12. Yes. Oh. Ini sumpah aku penasaran banget seperti apa gitu lah Salma. Langsung aja ah, tonton ini yuk, Salma. Love never felt so good. Tapi sebelum itu kalian juga gak akan pernah salah pilih channel. Ini yang terbaik. Subrek channel ini, langsung aja kita lihat penampilan Salma, Love never felt so good. Oh, wow. Oh, Salmanya ngedance dong. Oh, wow. Oh my God, aku masih terpana sama dance-nya. Super banget. Ini kan cuma baby. Suara dia yang rendahnya itu, buh, menggetarkan hati ini, gitu ya kan dengerinnya. Wow. Cara dia nyanyinya ini, wow. Wow. Aku karena dia nih, aku suka banget sama color suara dia di lagu ini. Dan nyanyinya agak nyeret gitu. Ya. Dan ini sumpah kayak fun banget vibes-nya. Kita enjoy banget ini pada baru tapi, masuk draft gitu ya. Tapi ini kayaknya ada kejutan deh feeling aku ya, karena ini masih rendah banget nadanya iya buat sih, dia. Bener. Kita enggak tahu ada kejutan apa. Nah, karena aku ngerasa kayak ini sama masih bisa naik gitu. Makin enak gitu kedengarannya. Banyak banget kejutannya ini. Kejutannya gila di depan kedua ini, Asik, paling ngetik. Asik. Oh,
ini sama apa ya? Michael Jackson juga bawa ini kan enak banget ya. Iya, benar banget. Ini enggak kalah enak banget juga bawainnya. Bawainnya tuh dia dengan energiknya juga gitu ya kan. Sama dance-nya gak ketinggalan. Dance-nya dia gak kalah. Best. Gue udah bingung. Tadi ada improv tadi. Pas bagian tinggi dia ambil ke bawah yeah, tadi. Iya. Oh benar kan? Oh. Aduh gile. Itu dimiringin enak banget. Oh. Aduh. Di part itu selalu bikin meleleh. Iya. Salma dia perform di awal atau di tengah atau di akhir. Iya. Yeah. Tapi kalau ini menjadi pembuka, ini benar-benar jadi kayak pembuka kita bikin fresh, yeah. Langsung wow. Ini maksudnya tuh tampil pertama di Idol kemarin yeah, ya, urutannya ya. Urutan nyanyinya ya. Iya, heeh. Kalau aku bilang ya mah udah apa ya, gila. Enggak ada yang meleset semuanya. Itu dia. Dia benar-benar apa hit note semuanya, gak ada yang turun. Dia nyanyinya dengan enjoy-nya, yes. Improve-nya itu I love it banget. Dan dance juga kan, gitu, bukan hanya sekedar apa sih nyanyi-nyanyi doang, tapi dance juga ada dan semuanya aman gitu. Aku suka banget di nada-nada rendahnya di awal, sumpah itu karena kita tahu sendiri lah kalau penyanyi nada tinggi itu udah biasa, tapi di rendah nggak semua orang bisa ngehit yes, dengan baik ya kan banget. Tapi tadi Salma nyanyi di situ aduh enak banget, enak banget. Dengan suara dia yang gede serak itu, ini benar-benar yang karakter yang pas banget sih lagu ini, benar banget. Dan aransemennya juga oke, okay, nice semuanya gitu kan, nggak terlalu jauh beda juga sih sama originalnya kan. Cuma ada improve-improve aja tadi sedikit-sedikit gitu, apalagi pas ending-ending tadi. Ada miring-miringnya, aduh gila sih ini. Aku paling suka kalau penyanyi itu udah main nada-nada miring gitu. Aduh, yes, di kuping kayak, oh. Bener banget, kayak sesuatu yang indah, mahal gitu ya kan. Gila sama. Ini kita bakal lanjut lagi nih, next. Ada video apa lagi next tuh? Kalian bilang aja nih, ya. Bang, video ini bang, kak, lagu ini kak. Belum, ini. Kita bakal reaksiin ya kalau kita. Betul sekali. Ada waktu. Tapi kalau buat kalian, jangan sampai nggak ada waktu buat super itu. Harus ada dong waktu. Betul dong. Loncengnya dinyalain dan juga share video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Bye.